Tempat wisata Leuweung Pines anu pernahna di leuweung wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat digegekan ku wisatawan. Hanjakalna eta tempat wisata anu dipapayasan ku pamandangan anu endah turta eksotis sarta hawa anu seger teh henteu diwewegan ku protokol kesehatan anu lengkep. Ngemanfaatkeun perean akhir pekan di leuweung wisata Lembang teu salalawasna kudu boborot. Ditungtung wewengkon Lembang aya tempat wisata Giri Wening anu sama sakali teu dipulut waragad. Eta tempat wisata anyar teh dipapaesan ku pemandangan anu endah tur eksotis nyata Leuweung Pines Lembang. Lian ti eta hawa anu seger tur tiis ngarojong para wisatawan tumanina bari hayang lila di eta leuweung. Hanjakana eta pemandangan anu endah teta candi wogan ku protokol kesehatan anu lengkap. Pangnakitu taya waragad tur kurang panitenan ti Pemda di eta tempat lantaran masih dikokolakeun ku warga sabudeureunana. Tembong masih rea wisatawan anu teu marake masker kukituna gede potensina virus corona sumebar. Sanajan kitu ngokolakeun eta tempat wisata ngageuing ka para wisatawan, sangkan sadar diri kana pentingna ngajaga kasehatan nalika ngalakonan vakansi dina mahabuna pandemi COVID-19. Buat saya ke sini bareng sama anak sama suami. Di sini suasananya seger sih, enak. Buat saya sendiri ini suasana baru lah untuk wilayah Lembang. Pengennya lah ada bantuan lah gitu dari pihak-pihak terkait gitu, dari dinas pariwisata. Kebetulan kemarin juga ada dinas pariwisata ke sini. Jadi menawarkan segera ajukan proposal ke saya katanya. Sanajan kitu patali marga di leuweung Lembang mimiti tembong rame lancar batan samemehna. Kendaraan anu ngajug-jug ti Bandung ka Lembang mimiti haneuteun. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.